Assalamualaikum, jumpa lagi dengan YouTube channel saya, Dian Kurnia Rizky. Dalam video kali ini, saya akan memberikan review tentang salah satu merek pembalut. Namun, seperti biasanya, bagi yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Kalau ada iklan, yang tolong jangan di skip. Dan juga follow Instagram saya, @diankarizky. Sebelumnya, saya mohon maaf kalau masih ada suara riuh, karena tetangga saya masih melakukan renovasi rumah. Pembalut yang akan saya review kali ini adalah ini dia, Charm Cooling Fresh. Dingin. Jadi ini sudah saya coba beberapa kali ya, si Charm Cooling Fresh ini. Kalau menurut saya itu memang untuk sensasi dinginnya itu dapat. Okay. Tapi sebelumnya akan saya bacakan dulu untuk keterangannya ya. Ini saya ambil yang panjangnya 35 cm, isinya 8. Okay. Charm Extra Comfort Cooling Fresh, tetap segar meski berkeringat. Ekstrak daun mint, sensasi dingin. Jadi sensasi dingin yang didapatkan adalah dari ekstrak daun mint. Oke, ini terdiri dari beberapa macam ukuran ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja. Kemudian ini bisa didapatkan gampang, ada di swalayan, supermarket, kemudian ada di Alfamart, Indomart, itu juga ada. Sensasi dingin menyegarkan, mengandung ekstrak daun mint, segar, kurangi rasa gerah, dan juga lembab. Memberikan kesegaran dan kenyamanan sepanjang tidur malam hari. Untuk spesifikasinya, ini ada back wing, fleksibel dan lebar di bagian belakang, mengikuti bagaimanapun gerak tidurmu. Zona triple proteksi, perlindungan maksimal sampai belakang meski sedang banyak-banyaknya anti bocor. Kemudian nyaman maksimal, tebalnya pas, tidak mengganjal. Yes, ini saya ambil yang untuk night ya. Tapi kalau untuk keseharian pun saya kadang juga pakai yang ini karena lebih nyaman menurut saya. Untuk dalamnya, kemasan dalamnya di plastik satu-satu ya. Oke, kita buka dulu. Aroma harum mintnya pun sudah tercium ya, seger. Oke, okay. Ini yang belakang untuk back wingnya. Oke, okay. Kemudian ini zona triple proteksi ya, ini untuk yang wings depannya, yang ini sama ini wings depan, ini back wing, yang tengah adalah zona triple proteksi. Untuk perekatnya ada di bagian belakang ya. Oke, okay. Panjang. Yap, tipis, nyaman pastinya digunakan. Untuk sensasi dinginnya itu benar-benar terasa 30 menit pertama penggunaan dari pembalut Charm Cooling Fresh ini. Tapi setelah 30 menit penggunaan, rasa sensasi dinginnya itu akan berkurang. Nanti kalau ketika buang air kecil ya, kemudian diguyur ya di bagian kewanitaan, itu rasanya makin dingin, makin semeriuh, makin makin-makin dingin. Nah, mungkin ini yang bikin beberapa teman saya itu malah menjadi risih ya, karena katanya rasanya seperti pakai balsem. Emang rasanya pakai balsem dioles di bagian wanitaan itu gimana? Paling ya itu kalau kita kayak pakai balsem di bagian kaki atau tangan yang pegal, terus nanti dibasuh dengan air, itu kan rasanya pasti sensasinya itu jadi dingin banget lah. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Tebalnya pas ya, nggak mengganjal, enak. Ini benar-benar enak. Kemudian di bagian ini, di bagian bahan yang untuk jadi wingsnya ini tidak membuat kulit saya iritasi ya atau alergi. Begitu juga dengan bahan pembalutnya ini juga nggak membuat kulit saya iritasi ataupun alergi. Jadinya ini benar-benar nyaman. Jangan lupa apabila menggunakan pembalut, seperti tips dari video-video saya yang sebelumnya tentang pembalut, kalau mau nggak bocor atau bergeser ya, itu gunakanlah celana dalam yang lingkar selangkangannya itu pas ya, sehingga si pembalut itu nggak geser sana, nggak geser sini. Kalau celana dalamnya molor ya, mau pakai pembalut sepanjang apapun pasti akan tembus, geser, jadinya bocor. Untuk Charm Cooling Fresh ini, dia itu ada gelnya ya, sehingga kalau membersihkan setelah dipakai harus benar-benar bersih ya. Kalau sudah dibersihkan, kemudian jangan lupa dimasukkan ke kantong plastik, kemudian dibuang di tempat sampah. Jangan buang di kali atau di selokan. Cintai kebersihan lingkungan alam sekitar.
Jangan lupa untuk mengganti pembalut setiap 3 jam atau setiap buang air kecil ya. Kalau saya selalu ganti, meskipun belum 3 jam, tapi kalau sudah kebelet pipis itu selalu langsung saya ganti. Bagaimana teman-teman tertarik untuk mencoba Charm Cooling Fresh dingin ini? Karena saya benar-benar merekomendasikan ini untuk teman-teman coba ya. Nanti hasilnya itu rasanya sensasi dinginnya dapat. Kemudian dia tidak membuat lembab ya, tidak membuat gerah. Ini juga anti bocor, plus dia itu nyaman dipakai. Oke, overall saya berikan nilai 9 untuk Charm Cooling Fresh ini. Sekian ya review singkat saya tentang Charm Cooling Fresh. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.